Polres Metro Bekasi Kota menyelenggarakan lomba film pendek dan talk show bertemakan edukasi anti hoax dan anti radikalisme dengan mengusung judul Berhenti di Kamu. Terlihat hadir Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Aloisius Supriyadi pada bangku utama bersama TNI dan Dim 0507 Bekasi dan unsur pemerintah Kota Bekasi. Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat mengedukasi warga, khususnya para pelajar, agar lebih bijak bermedia sosial dan tidak menerima mentah-mentah informasi atau ajakan yang bersifat negatif. Kapolres juga berharap masyarakat agar mau mencari informasi kebenaran akan berita yang diterimanya, bisa dengan cara bertanya kepada pakarnya atau bisa mencari tahu sendiri melalui aplikasi digital. Dari Bekasi, Nandara melaporkan.